Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan percikan hati, sabda dari hati untuk dunia yang baru. Hari ini bersama dengan Gereja Universal, kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Perayaan hari ini mengingatkan kita bahwa surga terbuka bagi siapapun bila mereka setia dan taat melaksanakan kehendak Allah. Maria adalah gambaran manusia yang setia dan taat melaksanakan kehendak Allah, maka ia layak dan pantas untuk menerima mahkota di dalam kerajaan surga. Dan menurut keyakinan gereja bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya sebagai buah dari ketaatan dalam melaksanakan panggilan sebagai ibu Tuhan dan juga taat dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya. Dan inilah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, mengapa para malaikat, orang kudus sungguh-sungguh menghormati Bunda Maria karena dia adalah pribadi yang suci, pribadi yang murni, pribadi yang tanpa noda. Dan menurut prefasi pada hari ini juga dikatakan, dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan di dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan ini menjadi peringatan akan kita, akan tujuan akhir kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita semua berharap kelak masuk di dalam kerajaan surga. Marilah kita meneladan sikap hidup Bunda Maria yang selalu taat dan setia dan memelihara kekudusan hidupnya, sehingga dia diangkat di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang mustahil bila kita juga mau berjuang dan mau terbuka akan rahmat keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.